Penubuhan Majlis Media Malaysia MMC dilihat satu anjakan besar kepada cadangan penubuhannya yang sudah mula bergerak sejak tahun 70-an lagi. MMC menggalas tanggungjawab untuk menyelaras garis panduan, etika, pelaporan dan bertindak menangani aduan dan maklum balas berkaitan pengamal media. Ketua Pegawai Eksekutif Malaysia kini, Premesh Chandran, selaku pengerusi ProTem MMC yang ditemui RTM berkata, fokus mereka kini untuk memastikan peranan badan tersebut dijalankan dengan telus. Ia penting supaya dapat membina keyakinan dan menyumbang kredibiliti organisasi media secara menyeluruh. Kita boleh membesarkan ProTem Komiti ini untuk mendapat semua suara. Jadi tidak terhad hanya sebagai 17 ni lah. Kita boleh membawa pihak lain masuk, bawa stakeholder yang lain, jadi kita boleh besarkan. Tapi yang pentingnya majlis ProTem Komiti ini akan cuba buat konsultasi supaya membentuk satu rang undang-undang yang memang boleh mewujudkan majlis media. Tambah Premesh, usaha penubuhan majlis media dan pindaan undang-undang yang lama mengikut perkembangan teknologi adalah amat penting selaras keperluan media cetak dan media elektronik secara menyeluruh. Kalau kita lihat media online itu memang dia ada tidak ada censorship, ada kebebasan media. Jadi kita perlu membesarkan kebebasan media ini kepada media cetak dan yang lain kan. Jadi kita nak mendapat satu media industri yang bebas, yang profesional. Mesyuarat pertama akan diadakan selewat-lewatnya 2 minggu lagi. Semalam, Menteri Komunikasi dan Multimedia Gobind Singh Deo mengumumkan 17 anggota jawatankuasa MMC mewakili media dan NGO. Jawatankuasa itu mempunyai tempoh 2 bulan bagi membincang dan menyediakan rang undang-undang berkaitan.